صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم. Apakah haram hukumnya jika kita ikut merayakan, meramaikan malam tahun baru Masehi, sedangkan malam tahun baru Islam saja tidak ada, apalagi malam tahun baru Masehi, gitu kan? Coba ikhwah, ada yang punya riwayat satu aja. Nabi SAW pernah merayakan malam tahun baru satu Muharram. Tidak pernah satu kali pun Nabi SAW merayakan tahun baru Islam satu Muharram. Tidak pernah ada malam lebarannya dan seterusnya. Semoga Allah berikan hidayah. Banyak orang Islam ini saya tidak mengerti kenapa mereka terlalu berani. Malam tahun Masehi mereka adakan acara tablik akbarlah, ceramahlah, zikir akbarlah dan seterusnya. Kenapa ikhwah? Gitu kan? Kenapa harus diadakan acara seperti ini? Dan orang akan menangkap itu adalah acara tahun baru Masehi. Kalau Anda bilang untuk mengalihkan umat Islam, bukan dengan cara kita membuat acara ritual, nanti akhirnya menjadi rutin setiap tahun, gitu kan? Berikan nasihat, sampaikan kepada MUI, MUI keluarkan fatwa tidak boleh, jadi umat Islam tidak terus-menerus jadi PR setiap tahun. Kalau kita biarkan akhirnya tiap tahun terus jadi masalah nih, gitu kan? Jadi masalah. Emang umat Islam yang coba merayakan malam tahun baru itu orang yang memang belum faham masalah agama. Kalau Anda larikan kepada acara-acara yang lain, maka akan jadi masalah baru lagi nanti, gitu kan? Akhirnya orang anggap oh orang-orang Nasrani lagi rayakan dengan mabuk-mabuk, kita dengan ceramah. Bahkan ada doa bersama di malam tahun baru. Subhanallah. Malam tahun baru tentang lahirnya Isa alaihissalam tidak ada hubungannya dengan agama kita. Sedangkan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah sahabat rayakan, tidak pernah Nabi rayakan. Lalu kita mau rayakan hari lahirnya Isa alaihissalam, bagaimana bisa ini, gitu kan? Jadi tahun baru Isa alaihissalam. Mestinya kita la yahdikum lil hifdhi lahu wa yu'allikum darajatin yarfa'ukum a'la la yashqa man bihi yatahalla qasaman fid darain sayahna sawtul qur'an.